Hey guys, selamat pagi guys. Oke, pada hari ini kita akan memasak sup tulang babi extra pedas guys. Oke, ini dia tadi tulang babi yang telah kita beli lah dari kedai. Oke guys, nah, ini dia. Kita akan buat sup ah. Sup babi ini kita buat extra pedas. Oke. Nah, ini bahan-bahan yang kita pakai nanti guys. Oke, nah ini. Kita ada cili, lengkuas sedikit, bawang putih, bawang merah. Okey guys, tapi cili dia kita lebihkan sedikit lah. Kita tumbuk dia bersama-sama nanti. Jadi cili dia, sebab kita nak dia extra pedas, so kita tambahkan dia punya cili bagi banyak sedikit lah. Okey guys, okey, mari kita sama-sama lah menonton sampai ke habisan video ni guys. Okay, thank you. Okay, kita tumbuk dulu bahan-bahan ni guys. Kita tumbuk dia bersama, okay. Okay, kita tumbuk dia. Masih dah halus sedikit lah. Okay. Okay guys, ini dia bahan yang telah kita tumbuk tadi. Okay, tak payah hancur sangat lah. Okay, cukup sekadar macam ni. Okay, kita akan goreng dia. Okay, kita panaskan kita punya periuk dulu guys. Taruh dia punya minyak dulu. Okay, minyak dia jangan kita letak terlalu banyak lah. Okay, untuk kita sekarang untuk kita goreng kita punya apa bumbu dia tu nanti. Okay, senang saja nih guys, inilah masakan yang paling simple. Senang dibuat dan cepat juga masak. Kita panaskan kuali sehingga kuali kita ni panas, nanti barulah kita masukkan dia punya bumbu. Okay, kuali kita sudah panas, kita masukkan dia punya bumbu yang kita tumbuk tadi lah. Okay, ini dia guys. Sehingga dia mengeluarkan bau dia. Kita goreng bumbu ini sehingga dia mengeluarkan bau nih guys. Goreng dia sampai dia bau hangit sedikit lah. Oke. Sudah mulai kemau, so kita masukkan dia punya air. Okay
guys. Okay, lepas tu kita masukkan tulang babi ni tadi guys. Tulang babi sudah telah dicuci. So, kita akan masukkan lah. Okay, tambahkan sedikit air supaya tulang babi ini semua tenggelam lah dengan air. Okay. Okay guys, kita tutup dah. Tunggu dia sehingga masak. Okey guys, kita masukkan dah ni, ini sup unjut ni. Okey, ni kita masukkan ni tulang babi masak sup unjut. Okey, ni dah lah. Masukkan dia. Nanti kita akan bagi dia bunga kantan sedikit lah untuk pewangi dia. Ini dia sup bunyut tulang babi. Okay guys, kita tunggu dah sehingga mendidih guys, barulah kita masukkan kita punya bunga kantan tu. Okay guys. Okay, sup kita sudah mendidih guys. So masukkan ni lah, masukkan perisa ni, Maggie ni. Okay, tu tambah perisa dia. Okay. Ini secukup rasa guys, secukup rasa lah. Kita akan rasa dia dulu. Okay, ini dia sup kita tadi sudah mendidih. Okay, enam guys, enam. Dia punya rasa secukup rasanya. So kita biarkan dia mendidih lama sedikit lah. Okay, kita masak dia lama sedikit. Masukkan kita punya bunga kantan yang tadi guys. Ini bunga kantan yang telah kita kerat kecil-kecil lah. Ini adalah untuk mewangikan kita punya masakan ini lah. Okay guys, kebiasaan kalau orang Dayak memasak, dia biasa pakai bunga kantan untuk sup ataupun untuk pansuh lah, kebiasaan dan masak dalam bulu. Okay guys, ini adalah cara-cara dari di sini nenek moyang terdulu lah. Kebiasaannya orang Dayak Iban biasanya pakai bunga kantan ni. Dia akan memanfaatkan semua bahan-bahan dari hutan lah. Dia dapat dapat dari hutan, so dia pakai memasak. Okay, okay guys.
guys, kita punya masakan nih udah matang. Oke, kita tengok dulu. Ini dia sup buncut tulang babi ekstra pedas dicampur dengan bunga kantan. Oke, ini dia resepi orang kampung. Oke guys, terima kasih lah karena sudah menonton video saya ini. So kita diharap berjumpa lagi di lain video lah di apa tuh di masa yang akan datang. Oke guys, terima kasih karena telah menonton. Bye.